Siapakah dia? Si gadis jelita. Oh datangnya dia, memainkan rasa. Kaya mempesona, tuanku tergoda. Bisa mengusik seluruh jiwa raga. Assalamualaikum. Ya, Syafiqah. Waalaikumsalam, Tuan. Tuan, Kak Puan ni. Oh, Mak Pah. Apa hal? Puan pingsan. Saya tak tahu nak buat apa, Tuan. Pingsan? Dapat kau, Aisyah? Aisyah kan tak buat handphone. Mana pula lah budak ni pergi. Risau Mama tahu tak? Mama, jangan-jangan dia balik rumah dia. Ninita, cuba call Kak Sarah. Kak Sarah mesti tahu kat mana Aisyah tinggal. Sebab Kak Sarah yang rekomenkan dia kerja kat sini. Mama ada nombor Kak Sarah? Ada. Nombor Mama kat dalam bilik. Ninita pergi ambil. Imi? Ya, Ma. Risau semacam je. Mama nak tanya sikit boleh? Apa dia? Tengsan. Eh, Aisyah. Aisyah dah balik, Ma. Aisyah. Aisyah. Awak pergi mana, ha? Awak tahu tak saya risaukan awak? Saya sesat. Ah, awak sesat? Saya ingat awak lari daripada saya. Saya nak minta maaf sebab saya terimo dengan awak hari ini. Tak apa, tak apa. Sekarang ni awak pergi masuk dalam. Awak rehat. Hmm? Saya akan pastikan tak ada siapa-siapa kacau awak, termasuk saya. Hmm? Awak masuklah. Sorry, Aunty. Tak apa. Mama tak cakap apa-apa pun. Hello? Ha? Jangan main, Bang. Orang kat mana?
Ibu. Aisyah, awak dah okey belum ni? Nak apa? Nak air? Coklat boleh. Awak nak buat apa ni? Apa? Nak hot coklat kan? Ah, tepi lah nak ambil. Nak marah pula. Aisha, baca air lebih sikit ya. Mak Ina tengok ada tetamu datang tu. Okay. Semalam Sarah ada beritahu saya, kata tuan nak datang jumpa di rumah. Ya, saya. Ini Irham, anak saya. Kenalkan, ini Juria, isteri saya dan anak saya, Imel. Aisha? Aisha kenal ke? Saya ini datang ada hal nak berbincang. Aisha masuk dalam dulu. Tengok apa yang ada kat belakang. Boleh kita hidangkan? Tak apa. Saya datang ni nak berbincang pasal wang gaji ni lah. Aisha. Kejap lagi mesti awak kena balik kan? Bila mama dengan papa dah tahu semuanya. Jadi? Kenapa kalau saya balik pun bukan ada efek pun kan? Hai, macam mana saya nak cakap dengan awak ni? Alah, cakaplah yang awak ni sebenarnya masih sayangkan bekas tunang awak tu kan? Kan senang? Apa ni? Macam mana awak tahu dia bekas tunang saya? Bapak tak tahu pula. Tu apa? Kalau saya sayang dia pun tak ada makna dah. Awak ni ah. Jangan kacau saya boleh tak? Dah ada girlfriend kan? Yang nurse tu. Sibuk mengending ke orang. Kenapa? Kan lelaki ni memang suka lebih satu perempuan. Aisha. Tuan kami panggil Aisha suruh ke depan. Erin sayang, mau ikut ayah balik. Ibu sakit.
ayah dan abang ni dari hospital nak bawa Erin tengok ibu. Ibu masuk hospital? Ibu rindu sangat dengan Erin. Ayah pun. Asha. Asha baliklah. Ayah dah datang kan? Erin boleh balik. Tapi dengan satu syarat. Erin tak nak kahwin dengan Fik tau. Dia dah mengaku dengan Erin dia ada perempuan lain ya. Ayah kesian kan Erin kan? Terima kasih sebab jaga anak saya. Sama-sama. Terima kasih Panjur ya. Bansul. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya Asha ni anak Tuan Fadiluddin Sani. Dia juga chef dekat Hotel Sani tu. Abang dah tahu? Suara anak kita, bah. Memanglah. Sebab Erin ada sebelah ibu ni. Fika. Fika tak mimpi tau. Cuba tengok sebelah. Saya. Tak. Dah. Ibu cepat sihat dah. Kita boleh balik. Alhamdulillah. Tak kahwin? Kak akan siapa pula ni? Hah? Lut dan Maya 26 Oktober. Tak menjadi ni. Erin tahu tak kenapa ibu susah hati? Sebab ibu rindukan Erin kan? Ini cincinnya. Ibu sendiri yang pulangkan pada Fik. Tapi kami tak tahu apa-apa. Dah berbulan Erin tak balik sini. Itu yang sampai boyfriend dia tumbuk muka dengan saya. Boyfriend? Ya. Kesian Fik. Tak pasal-pasal. Hafiz. So, jadi tujuan datang ni? Macam ni, Ladin. Bagi hormati permintaan anak kami, supaya perkahwinan ini dibatalkan. Dulu memang saya tak percayakan dia. Tapi sekarang ini semua dah jelas. Jadi sekarang barulah saya faham kenapa Taufik jadi macam ini. Maafkan Erin, ibu. Ibu tak tahulah macam mana ibu nak berhadapan dengan semua orang. Kawan-kawan ibu semua tahu bulan depan Erin nak kahwin. Dah pula tu, Erin tahu tak? Nanti Su langsung tak nak jumpa ibu. Macam besar sangat salah ibu ni, Rin.
sebenarnya, Bu. Dalam hal ini tak ada siapa pun yang salah. Ibu tak salah. Erin tak salah. Uncle dengan Aunty pun tak salah, Bu. Fik yang salah. Aunty suka kena terima kenyataan. Yang anak dia tu selalu buat hal, Bu. Selama dengan Erin, dia tak pernah jujur. Erin nak tak tahan, Bu. Erin nak tak tahan. Ibu faham. Ibu tak demi anak Bu Erin sedih. Erin, Erin anggap macam Erin tak ada jodoh dengan Fik, sayang. Jangan sedih, sayang. Saya nak gila kek tu kan tadi? Eh, nanti end of January ada keluar cerita Robocop tu. Aku nak tengok tau. End of January ni? Aku tak kira. Aku nak tengok cerita Robocop tu juga. Mira, Hani. Ya, Doktor. Mira, saya nak pinjam Hani sekejap. Lama pun boleh, Doktor. Ada apa, Doktor? Saya nak bincang sikit. Pasal kita. Pasal kita? Hello. Assalamualaikum, Cik Aisyah. Waalaikumsalam. Siapa ni, ya? Saya Hani. Hani Nasuha. Nurse yang awak jumpa hari itu. Okey. Kenapa yang Cik Hani telefon saya? Saya nak jumpa awak hari ini juga. Oh. Ada bahal jumpa saya. Saya tak tahu nak mula macam mana. Tapi disebabkan Dr. Imeh minta tolong dekat saya, saya terpaksa juga cakap dekat awak. Sebab ini dah jadi satu amanah. Sebelum tu, saya nak tanya sikit boleh? Pernah tak awak rasa sedih bila orang yang awak sayang, orang yang awak suka, pandang orang lain? Tak perasan pun awak ada depan mata dia. Tak hiraukan awak langsung. Pernah tak? Banyak kali sebenarnya. Itu dengan tunang saya lah, tapi sekarang bukan tunang dah. Tapi apa kena-mengena dengan Imi? Tak ada apa-apa. Dr. Imi cuma minta saya jelaskan tentang hubungan kami. Cik Aisyah, Dr. Imi dengan saya sebenarnya tak lebih daripada seorang kawan. Kita orang memang dah lama kerja sekali. Saya nak minta maaf dekat awak. Kalau pasal hari itu dah buat awak rasa cemburu. Saya tak tahu pun yang Dr. Amy ni dah ada girlfriend. Yang saya tahu dia single. Awak janganlah salah faham, ya. Saya bukan perampas. Saya tahu apa yang kita buat dekat orang, satu hari akan balik dekat kita. Saya tak nak jadi macam tu. Yalah, tapi kenapa dia tak jumpa saya sendiri? Kenapa Hani pula nak kena jumpa saya bercerita semua pasal ni? Sebab langsung tak nak dengar penjelasan daripada dia. Dr. Amy dah cerita semua benda dekat saya untuk jelaskan dekat awak supaya awak faham. Tak awak tiba-tiba emosional, kan? Awak jagalah Dr. Amy baik-baik. Dia nampak je nakal. Suka sekat orang. Hati beku. Tapi dia memang seorang yang baik. Menyayang. Insan pula tu. Itu yang sampai bosnya dia pukul muka nak saya. Apa?
apa yang kita buat dekat orang tu. Satu, tapi belum. Minta saya jelaskan semua benda dekat awak supaya awak faham. One more cup. Sis, sebabkan Dr. Amy minta tolong kat saya untuk bercakap sendiri dekat awak. Ini dah jadi buka mana? Tak ingat tapi... Kejap lagi. Mesti awak kena balikkan bila Mama dengan Papa datang semua ini. Saya sesat. Minita, cuba call Kak Sarah. Kak Sarah mesti tahu di mana Aisyah tinggal. Sebab Kak Sarah yang mungkinkan Aisyah kena kerja di sini. Oh. Mi? Ya, Ma. Kalau Ma nak tanya sesuatu boleh?